Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita menjalankan amanah seperti biasanya setiap tahun kita menjalankan, yaitu santunan anak yatim. Pada bulan Ramadan ini kurang lebih kita ada 30 peserta anak yatim. Alhamdulillah semua sudah terbagi haknya mereka, dan juga ada hadiah kecil buat mereka juga. Dan memang tiap tahun insya Allah istiqomah kita harus melaksanakan kegiatan tersebut. Di luar daripada itu, kita juga berbarengan dengan buka bersama dengan warga Alawiyin Jakarta Timur. Dan juga di luar daripada itu ada kegiatan pembagian takjil. Insya Allah yang kita rutinkan di atas nanti di malam 15 hingga beberapa hari ke depan. Itu aja biasa kegiatan rutin kita yang biasa kita lakukan. Dan juga pembagian zakat. Ya, pembagian zakat itu full dalam satu minggu ke depan. Insya Allah kita sudah mulai ada pembagian zakat yang sudah terdaftar dalam list yang ada.